good morning! Today is Saturday and for today's video, I'll bring you to Luke's football practice. Setelah Grand Teaser di Philippine International Motor Show, PIMS 2022, di mana Honda BRV menarik perhatian banyak orang, Honda Cars Philippines Inc., HCPI, akhirnya meluncurkan SUV 7 kursi ini ke pasar. Honda BRV 2023 serba baru dengan eksterior, interior, mesin, dan fitur baru, dengan 7 tempat duduk ke level berikutnya. Akan ada 4 varian dalam lineup, yang meliputi SMT, SCVT, VCVT, dan VXCVT sebagai top of the line. BRV baru, menampilkan pengaturan suspensi dengan McPherson strut di depan, dan torsion beam di belakang. BRV akan berbekal cakram rem berventilasi di depan, dan rem tromol di belakang. Kendaraan ini juga dilengkapi power steering elektronik, untuk dengan ukuran roda 16 inci, atau velg 17 inci. Untuk mesinnya, BRV hadir dengan mesin bensin 1.5 liter DOHC, naturally aspirated inline 4 silinder. Mesin ini menghasilkan tenaga 119 tenaga kuda, dan torsi 145 Nm, yang dikawinkan dengan CVT, atau transmisi manual 6 percepatan. Varian VX akan mendapat paddle shifter, untuk memaikkan rasio di CVT. Tenaga disalurkan dari mesin ke roda depan, dan berbekal kapasitas tangki bahan bakar mencapai 42 liter. Konsumsi BBM All New BRV di kisaran 24 km per liter. Semua varian BRV, akan dilengkapi dengan 7 kursi, dan volume kargo interior adalah 244 liter dengan baris ketiga di atas, 530 liter dengan baris ketiga di bawah, dan 1032 liter dengan baris kedua dilipat.